Pihak kepolisian telah mengamankan pelaku pemukulan di dalam bus rapid transit BRT Banjar Bakula yang video aksi pemukulannya viral di media sosial. Dari potongan video tertulis kejadian dugaan pemukulan terjadi usai bus BRT Banjar Bakula menaikkan penumpang di halte kolam renang Idaman, Banjarbaru. Di potongan video juga tertulis tanggal video tersebut direkam pada Minggu 28 Agustus siang. Dalam rekapan video terlihat sesosok penumpang laki-laki berpakaian coklat memasuki bus BRT bersama penumpang lainnya. Saat bus mulai berjalan, penumpang ini tiba-tiba menyerang salah satu penumpang perempuan berpakaian hitam. Lantas penumpang lain pun terpancing emosinya. Tak lama, bus pun berhenti diiringi dengan keluarnya penumpang laki-laki itu dan ditendang oleh penumpang lain. Thank you.